Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 kita dapat belajar kembali. Alhamdulillah, Bu Guru sangat senang hari ini kita akan belajar tema yang baru. Nah, tema apa ya? Nah, sebelum kita pembelajaran ke tema, kita ulang dulu ya surat Al-Falaknya, oke? Yuk kita ulang sama-sama, kemarin baru ayat 1 sampai ayat 2. Yuk kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, ayat 1 dan ayat 2-nya keren. Nah, sekarang Bu Guru mau tambah ya hafalan surat Al-Falaknya, ayat 3 dan ayat 4. Oke. Disimak baik-baik ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Alhamdulillah, anak-anak sudah menyimak surat Al-Falaq ayat 3 dan ayat 4. Insyaallah, minggu depan kita tambah lagi ya hafalannya. Nah, hari ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema keluargaku. Ada yang tahu keluarga itu apa ya? Ya, betul. Keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Anaknya ini bisa ada kakak, bisa juga ada adik. Nah, itulah yang disebut keluarga. Keluarga juga biasanya tinggal dalam satu rumah. Nah, Bu Guru punya tepuk keluarga loh. Dengarkan baik-baik ya. Tepuk keluarga. Ayah, ibu, kakak, adek oe oe, adek oe oe. Nah, itulah tepuk keluarga. Sekali lagi ya, tepuk keluarga. Ayah, ibu, kakak, adek oe oe, adek oe oe. Nah, itulah tepuk keluarga. Anak-anak nanti ikuti di rumah ya tepuk keluarga. Bu Guru juga mau lihat anak-anak bermain tepuk keluarga. Nah, oke. Tugas hari ini adalah tentang keluarga nih. Kita mau membuat jari keluargaku. Nah, nanti anak-anak akan membuat kreasi hari ini. Nah, Bu Guru akan tunjukkan ya bahannya. Pertama, anak-anak siapkan kertas gambar keluarga, lalu siapkan juga pensil warna atau krayon. Lalu, anak-anak boleh warnai gambar keluarga ini ya. Digambar sebagus mungkin, oke? Guru warnai, anak-anak juga warnai ya. Ini hasil gambar yang sudah Bu Guru warnai. Nah, sudah diwarnai, anak-anak boleh nanti menggunting gambar ini sesuai polanya ya. Digunting. Nah, ini adalah hasil gambar yang sudah kita gunting tadi. Selanjutnya, anak-anak akan menjiplak jari. Nah, siapkan kertas warna, tangan kalian tangan kiri dan pensil. Lalu, jiplaklah tangan anak-anak sesuai pola tangan kalian. Nah,
Nah, kalau merasa kesulitan nanti bisa dibantu ya oleh ibunya ya. Nah, setelah itu jadi deh jiplakannya. Lalu siapkan gunting. Anak-anak menggunting pola tangan tersebut. Nah, gunting sesuai garis polanya ya. Anak-anak gunting sampai membentuk pola tangan. Lalu, nah, sudah selesai diguntingnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, lalu siapkan potongan kertas yang tadi yang berbentuk lingkaran yang ada gambar anggota keluarganya. Lalu beri lem, lalu tempelkan di ujung jari-jarinya. Ayah disimpan di jempol, ibu disimpan di telunjuk, kakak perempuan disimpan di jari tengah, kakak laki-laki disimpan di jari manis, dan adik disimpan di kelingking. Dan jadilah jari keluarga. Bagaimana, mudah kan? Nah, itulah tadi hasil kreasi kita membuat jari keluarga. Anak-anak, nanti dalam pengerjaannya kalau merasa kesulitan boleh minta bantuan mama, papa, atau kakaknya ya. Oke, bisa kan? Guru yakin anak-anak kelompok gue pasti bisa mengerjakannya, oke? Selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.